Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah datang ke channel saya dan menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar berkembang dan memberikan konten-konten yang positif dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Di sini akan saya review sebuah mesin Asahbur buatan mahasiswa Polines ya. Kebetulan mahasiswa-mahasiswa ini sedang mengerjakan tugas akhir kejuruan teknik mesin. Nah, mereka membuat mesin Asahbur yang sederhana ini tapi dilengkapi dengan pengarah. Nah, pengarahnya ini pengarah untuk membantu kita memudahkan saat mengasah mata bur. Jadi di sini pengarah ini ada 4 pengarah ya. Di sini ada sudut, ada 2 pengarah sudut. Ini yang bagian atas, ini yang bawah. Dan 2 pengarah meja geser. Ini untuk maju mundurnya dan ini ke kanan dan ke kiri. Jadi sini bisa kita lihat desainnya juga simpel sekali. Selain itu juga dari part-partnya kita buatnya juga tidak terlalu rumit ya. Mungkin di sini bisa kita lihat. Nah, ini untuk dudukan caknya. Kita pakai baut. Ini baut ukuran M12 kayaknya. Nah, M12 itu kuncinya kunci 17. Pakai untuk memasang cak kecil ini. Nah, untuk ukuran caknya kita memakai cak yang kecil ukuran 1,5 sampai 10 mili. Nah, jadi tidak terlalu besar juga. Nah, di sini dudukan bautnya ini terhubung dengan alas lingkaran ini ya. Ini untuk menyangga baut ke dudukan bagian L yang aluminium ini. Dari aluminium ini membuat aluminium seperti ini menggunakan mesin CNC yang di sana. Dari di sini kita gambar desain dulu, terus kita buat programnya, lalu kita buat pakai mesin CNC. Ini di sini L, di bawah L ada alas juga lingkaran. Bawah lingkaran ada alas kotak seperti ini. Di sini ada alur melingkar seperti ini, setengah lingkaran di bagian sini dan di sebelah sana ya. Nah, untuk di bawahnya ini meja. Kebetulan meja ini tidak buat sendiri, jadi ini beli ya, beli jadi meja kerja untuk mesin giling. Tapi ini yang ini ukuran yang kecil. Untuk cara kerjanya juga mudah. Ini mata bur pasangkan ke cak ini, nanti di setel pengarah sudut yang bagian atas, disesuaikan nanti sudutnya yang pas seberapa. Dan yang ini untuk kemiringan mata burnya nanti. Kemiringan mata bur atau ketajaman biasanya menggunakan sudut 45 derajat ya. Bisa kita lihat ini jauh sekali ya muternya. Ini lurus, terus ini miringnya 45 derajat sekitar segini lah. Terus di sini ada saklar. Mata gerindanya kita menggunakan yang tipe hampir mirip seperti mangkok, tapi untuk mangkok itu kan diameter bawah dan bibirnya ini kan beda. Yang di diameter bawah ini biasanya agak kecil dan yang di sini agak lebar. Tapi untuk mata gerinda yang ini kita pakai yang dari diameter atas dan bawahnya itu sama. Jadi bentuknya hampir seperti silinder. Nah, untuk menggunakan
mesin asah yang menggunakan pengarah seperti ini, jadi kita harus menggunakan permukaan gerinda yang rata. Beda kalau yang di sebelah sini. Ini yang dimakan kan di permukaan lengkung, bukan yang rata. Nah, kalau ini pakainya yang rata. Jadi nanti hasil permukaan mata burnya itu hasilnya rata, tidak. Jadi dengan adanya mesin asah bur yang seperti ini, dilengkapi dengan pengarah seperti ini, nanti kita akan mudah untuk mengasah mata bur. Apalagi kalau kita masih pemula ya, masih belajar mengasah mata bur, bagaimana yang mata bur yang benar, yang tajam itu bentuknya kayak gimana, nanti itu akan lebih mudah dibandingkan kita mengasah langsung ke batu gerinda yang seperti ini. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan saya tentang mesin asah bur yang dilengkapi dengan pengarah seperti ini. Untuk video selanjutnya saya akan memvideokan bagaimana cara mengoperasikan mesin asah bur ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.